adekku sama boneka. Setiap hari bubu sama boneka. Saya punya ide, tapi mau beli apa ya? Oh iya, mau beli bonekanya. Sebagai gantinya, bonekanya kan itu kan udah lama. Sekarang saya beli yang baru. Ini bagus nih, pasti ada senang. Yang senangnya sayang. Ya. Ini. Kasih ya, dijual. Dapat boneka baru. Saya ambil bonekanya. Ketendangan itu ide ada ini. Ketendangan ketendangan sama pompa. Loh, kok beda? Terkejut melihat boneka barunya. Padahal boneka baru. Terkejut melihat. Loh, kok bonekanya kok bisa jadi SpongeBob ya? Jangan-jangan lagi mimpi ini. Loh, kok bonekanya beneran? Coba kita lihat lebih dekat. Ternyata adik kaget beneran. Loh, beneran. Jangan-jangan ini boneka hantu. Lari. Kok kakak ada di sini? Lari lagi. Kakak cuma kaget melihat adik lari. Kakak tahu nggak ada boneka hantu di dalam? Hah? Boneka hantu? Mana? Bonekanya ada di dalam kamar. Itu boneka hantu. Hah? Boneka hantu? Ini kan boneka SpongeBob, Dek. Bukan boneka hantu. Tapi kan boneka ada bukan SpongeBob. Itu boneka SpongeBob. Kakak beliin yang baru. Oh, boneka buat Ade ya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Bagus sekali, tapi kok kelihatan serem ya? Dek, udah malam nih. Yuk kita tidur. Oke. Tapi sebelum tidur baca doa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Oh iya, saya punya ide. Saya mau bikin kejutan buat adik lagi, supaya adik bisa terkejut. Pasti adik bakalan terkejut besok nanti. Loh, kok bonekanya hilang? Kakak, bangun. Apa kok dek? Bonekanya hilang? Kakak nggak tahu, pasti bonekanya jalan sendiri. Bentar ya, BTW masih gelap nih, kakak mau nyalakan lampu dulu. Oke. Kemana? Nggak tahu. Ayo kita cari. Ayo. Kakak cari sana, adik cari sini ya. Oke. Loh, kok bonekanya ada di sini? Hah? Iya, bonekanya ada di sini. Lagi belajar? Iya. Atau ini boneka hantu? Kok bonekanya bisa nyiapin untuk belajar? Gak tahu, kayaknya ini boneka ada baterainya isinya. Kita lihat kalau ada baterainya. Gak ada. Oh, padahal. Iya iyalah, baterai kan keras. Bisa jalan. Boneka ajaib. Ada jadi takutan nih. Kok ada jadi takut sih sama boneka ini? Tapi kok tadi kok bisa bergerak? Ini kan boneka kan? Bukan boneka hantu. Tapi kok bisa jalan ke sini nyiapin buku lagi? Mungkin bonekanya. Ini bantu adek untuk belajar. Baik juga ini boneka. Adek mau belajar sekarang ya. Ya udah, adek belajar dulu. Kakak nyiapin buku kakak untuk belajar. Udah sekarang udah mulai rajin belajar. Dek, sebelum belajar harus berdoa dulu. Oke. Dek, mari kita baca doa dulu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Robni zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adik udah selesai PR-nya? Udah. Ayo kita baca doa. Alhamdulillah. Oke guys, video kali ini sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah warna merah. Kalau udah diklik warna abu-abu. Kayak gini guys. Nah, klik aja itu tombol subscribe di bawah, like di bawah, dan jangan lupa bunyikan loncengnya dan komen di bawah. Share kabar teman-teman kalian. Jangan lupa nonton video selanjutnya. Bye bye. Pencet pokoknya.